Meski berbeda 3 poin, kita masih punya kans juara di Premier League musim ini karena kita masih sisa satu pertandingan. Kalau misalkan kita menang, kita bisa menyamai poin Arsenal. Dan kalau misalkan nanti sampai akhir musim poinnya sama, kita akan unggul karena kita punya selisih gol yang lumayan tinggi dan head to head yang lebih bagus dari Arsenal ya. Dan kita masih punya sisa 3 laga lagi teman-teman, melawan Stoke City, Brighton, dan yang mengancam si Chelsea ya. Semoga kita bisa menang nanti. Kita juga terancam untuk dipecat karena manajer rating kita cuma 47. Berdasarkan cerita teman-teman, walaupun musim belum berakhir, tapi kita masih bisa dipecat di antara 3 laga ini. Jadi semoga kita bisa menang semua laga dan tidak dipecat. Oke, ini kita melawan Stoke City peringkat terakhir teman-teman, 20. Yuk, semoga tidak tersusahkan atau disusahkan dengan Stoke City ini. Biasanya kita terpleset melawan klub-klub kecil kayak gini. Mendekat, mendekat, Mason Mount. Jump. Shooting Pelistri. Yeay, bagus. Yuk, 1-1-1-1. Bagus, gol cakep dari Pelistri. Yuk, jatuh Rashford tuh disenggol. Kalau misalnya nggak gol itu harusnya penalti ya. Semenjak ditaruh di kiri, Pelistri makin gacor. Dia udah cetak 13 gol dan lebih hebat dari Antony ya. What? Yo, let's go. Let's go Darwin. Low shoot, bro. Aduh, terlalu mudah. Nah, salah lagi dia, bolot. Bodohnya. Buk. Rashford. Nah. Mason Mount. Bagus, 3 sudah. Yo, jatuh lagi, jatuh lagi. Buk. Kocak banget, tapi dia enggak khawatir cedera bahu gitu ya. Let's go. Let's go Rashford. Ini jam. Suto. Oke, langsung cepat biar kita tahu apakah kita bisa juara atau enggak. Mason Mount, good job. Good job. Satu lagi. Suto. Ya, 5-0 di babak pertama. Good job, good job, good job. Jatuh lagi, jatuh lagi. Wow. Di deket mic dia jatuhin diri, tolol. Berbahaya. Norton, umpan dia ke Aquino. Aquino tidak berhasil lolos. Bagus Kunde. Let's go Mason Mount. Let's go Mason Mount. Tengah dulu Rasi. Nunes. Suto lagi masuk. Bagus. Yuk, bagus Bellingham. Ya, habis waktunya. Cok. Makin ketat kita dengan Arsenal nih. Sama-sama main 36 kali dan kita unggul gol. Kita memimpin klasemen. Yes, poin kita sama dengan Arsenal dan kita memimpin teman-teman. Kita akan lawan Brighton dan dia akan lawan Bournemouth. Oke, Bournemouth di 19 yang akan dia lawan dan kita akan melawan Brighton di peringkat 17 ya. Semoga aja ini kita berhasil menang ya, biar kita kokoh di puncak dan makin seru pertandingan. Ini dia Marcus Rashford teman-teman, udah cetak 33 gol dari 36 permainan ya. Yuk, kita bisa memecahkan rekor liga yaitu 34. Ke Nunes, bentar. Rashford, nggak offside dong, udah diukur itu. Aduh, offside cok. Bamba, sorry Bamba, saya akan rebut. Untung nggak gol, anjir, bahaya banget itu. Dapat Antony, bagus. Rashford. Bentar. Mason Mount. Suto. Jatuhin diri Anda dulu. Cebong. Oke, regularize. Gak masuk. Berbahaya cok. Maju Filsen, bagus. Nah, bentar, masuk. Enggak dong. Hah. Heading bro, masuk. Aduh, timber, sayang sekali. Oke, Pelistri, goal. Ya. Berbahaya, bagus Filsen. Let's go Rashford. Nah, tambah. Pecahkan rekor. Masuk. Yes. Pecahkan rekor ke 34 gol. Bagus Rashford. Aduh, kosong, ancok. Pasit. Astaga. Nah. Yo, bagus blunder mereka. Nunes. Low shoot. Tebok. Yes, teman-teman, menang. Semoga Arsenal kalah ya. Semoga, please. Semoga Arsenal kalah. Biar poin kita beda 3. Dan kalau misalnya kita kalah lawan Chelsea nanti, kita akan tetap jadi juara karena selisih gol ya. Anjir, Arsenal menang lagi.
tapi tetap kita posisi pertama ya. Dan ya, kita akan lawan Chelsea habis ini. Arsenal bakal lawan Watford, anjing. Watford ranking berapa? 12. Aduh. Please, 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 please. Saya mau juara, saya mau juara, saya mau juara. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk memastikan kita bisa juara atau enggak. Oke, kita main di kandang di match day terakhir. Masa ini kita tidak menang ya? Walaupun lawan Chelsea, karena main di kandang harusnya kita punya kepercayaan diri yang tinggi. Ya walaupun sekarang moral pemain-pemain kita tuh kuning semua, lagi turun gara-gara kalah di champion, kalah di FA Cup ya. Dan mungkin karena ini adalah saat-saat menegangkan karena perebutan gelar juara yang sangat sengit dengan Arsenal ya. Marcus Rashford udah memecahkan rekor kompetisi ya. Yuk, semoga kita bisa cetak gol lagi dengan Rashford sehingga dia bisa melewati rekor 34 gol di Premier League ya. Oke, Kimpembe berbahaya di sana. Reece James. Siapa lagi tuh pemainnya? Coba kita lihat susunan pemain dari Chelsea ya. Ada Dragowski, ada James, Ibanez, Kimpembe, Savic dan Chilwell. Di belakang ada 5, Ampadu, Havertz, Sinisterra, Enesri, Pulisic tuh depannya ya, ngeri. Waduh, 5 belakangnya anjing. 5-2-3. Ngeri banget ya formasi Chelsea, bertahan sekali dia. Ini adalah kesempatan kita untuk mengangkat piala di kandang, teman-teman. Semoga kita menang ya. Rashford. Aduh, shit. Wah, Skonde. Good job. Tengah dulu. Itu dia. Masuk, please. Yo. Bisa. Su, bro. Su. Ayo. Bertahan. Kita udah unggul 1. Semoga tidak tercomeback. Ini adalah gelar terakhir yang bisa kita raih di salah satu objektif kita ya. Kalau enggak sih dipecat pasti ini. Bagus, Rasi, bentar. Suto. Ya, ada Kimpembe di sana. Sendirian Ford. Suto. Ya, terlalu mudah. Aduh, Empadu. Aduh. Ya. Gila, Chen. What? Aduh. Gak masuk. Deklaras. Aduh, anjing. Sawa. Timber. Bagus, Pelistri dapat. Lari sendirian, cok. Bombardir dia, anjir. Let's go. Pelistri sendirian. Pelistri, bentar. Belakang, Suto. Aduh, Mas Enman. Bentar, placing deklarasi. Aduh, terlalu mudah. Mantap, Rashford. White, Pelistri. Bentar, Suto. Aduh, gak berhasil. Dapat. Konde. Bagus, anjing, bagus banget Konde. Cuk, kalau gak ada dia udah kelewat mungkin kita nih. Bentar. Yo, Nunes. Ya, bawah. Nah. Bagus, Nunes. Ih, gak masuk lagi. Mason Mount. Ih, dia gak mau. Please, Anthony. Aduh. Nah, Nunes. Ya. Rasi. Lu shoot. Aduh, bentar. Nunes. Oh, baik, Balde. Lukaku. Anjing. Pulisic. Bagus. Aduh. Tolol. Satu lagi, please, satu sama. Semoga Arsenal draw juga, ya Allah. Walaupun agak susah dipikirin nih, Arsenal draw lawan klub macam, aduh, habis waktunya, anjing. Belum habis. Nggak juara. Aduh, Arsenal yang juara. Menang Arsenal 3-1, gak jadi juara. Dipecat dah nih. Aduh, blunder goblok. Di menit akhir goblok. What a way win. Glitch kah? What a way to win the title? Hah? Kok kita menang? Kan kalah goblok.
Anjing. Dipecat, ini dipecat. Nah, bentar. Katanya kita juara, anjing. Winning both the Carabao Cup dan Premier League. Kenapa double? Tolol. Orang kita kalah. Kenapa kita yang juara? Glitch-nya tolol. Kita skip sampai akhir musim sampai ketahuan apakah kita dipecat atau enggak ya. Let's go. A few moments later. Oke. Ini udah akhir musim jadi kita skip. Apakah kita dipecat atau enggak dengan manager rating sisa 45 lagi. We would like you to remain in post for next season. Tidak dipecat sih tapi rasanya sakit banget enggak juara. Kalah di match day terakhir, draw sih tapi rasa kalah. Sebuah cerita yang tidak mengenakkan untuk mengakhiri karir mode kita ya. Dan ini adalah akhir dari karir mode Manchester United dan kita akan pindah ke karir mode yang baru. Nanti saya akan voting khusus untuk plus one tapi yang voting ya karena mereka punya hak untuk itu. Saya tidak menyediakan konten tapi keputusan-keputusan penting ada di tangan plus one ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menemani perjalanan saya bersama Manchester United ya, yang selalu nonton 63 episode. Tanpa teman-teman nggak akan seru karir mode ini. Jadi mari kita bikin karir mode yang lebih seru lagi di karir mode kita selanjutnya ya. Dan ya, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di karir mode selanjutnya. Lemak Bread Malik. Dadah.